Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai perekrutan pemain asing ketiga tim Persebaya Surabaya. Tim Persebaya Surabaya sudah meresmikan 3 pemain asing untuk bergabung ke tim Persebaya Surabaya. Yang pertama adalah pemain asal Jepang Taisei Marukawa. Yang kedua adalah Josh Wilson Teixeira, pemain asal Brasil. Untuk pemain yang ketiga adalah Ali Sesai. Ali Sesai telah resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Pemain asing yang ketiga ini menandatangani kontrak semusim di kantor pemasaran tim Persebaya Surabaya. Ali Sesai merupakan pemain timnas Sierra Leone. Memiliki catatan yang cukup mentereng. Ia pernah membela klub Liga Inggris yaitu Leicester City selama 6 musim. Ali Sesai juga tercatat pernah melanglang buana ke beberapa negara Eropa seperti Yunani, Bulgaria hingga Azerbaijan. Bersama timnas Sierra Leone, pemain berusia 27 tahun tersebut telah mencatatkan 8 kali penampilan. Lalu apa alasan Ali Sesai memilih bermain di Indonesia? Saya dengar banyak soal sepak bola Indonesia, terutama tentang fanatisme supporter. Sebagai pemain, membela klub dengan supporter fantastis ini adalah sebuah pengalaman terbaik. Saya senang berada di sini, ungkap Ali Sesai. Ali Sesai merasakan atmosfer fanatisme bonek sejak masih diisukan akan bergabung ke tim Persebaya Surabaya. Ali Sesai mengaku menerima ribuan pesan langsung di akun Instagramnya. Mayoritas isi pesan tersebut adalah dukungan untuk agar bermain di tim Persebaya Surabaya. Dukungan tersebut juga membuatnya tidak sabar untuk langsung bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Ali Sesai belum genap 24 jam berada di kota Surabaya, Ali Sesai langsung menjalani latihan perdananya bersama para pemain tim Persebaya Surabaya. Semangatnya itu didukung dengan kondisi fisik yang prima. Bagaimana tidak, hasil tes medis Ali Sesai menjadi yang paling baik di antara 2 pemain asing lainnya. Dia, Ali Sesai kondisinya sangat bagus. Terakhir main tanggal 20-an dan dia bermain 90 menit, ungkap dokter tim Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan Ali Sesai bisa berprestasi di tim Persebaya Surabaya dan bisa membawa tim Persebaya Surabaya menjadi juara Liga 1 tahun 2021. Salam satu nyali, Wani.